mendepani industri revolusi 4.0. Saya Hassan bin Siraj, pengarah Politeknik Mersing Johor. Politeknik Mersing adalah 8 politeknik baru yang dibina di bawah rancangan Malaysia ke-9. Politeknik Mersing memulakan operasi pada 12 Mei 2008. Walau bagaimanapun, operasi pentadbirannya bermula pada 1 Ogos 2008 dan merupakan politeknik konvensional ke-25 yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Politeknik Mersing ditunjangi oleh 3 jabatan akademik dengan memfokuskan bidang kejuruteraan dan perdagangan, iaitu Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Perdagangan. Bagi mengukuhkan hala tuju Politeknik Mersing tercapai, ia diperkukuhkan lagi dengan 2 jabatan sokongan, iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer dan Jabatan Pengajian UM. Misi Politeknik Mersing menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan iktiraf, membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan, menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan, mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET. Politeknik Mersing menawarkan diploma sejajar dengan revolusi industri 4.0 bagi memenuhi keperluan industri selaras dengan dasar kerajaan untuk melahirkan lebih ramai pekerja para profesional yang berkualiti bagi menampung keperluan sektor awam dan swasta.